Berikut ini cara mematikan HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk mematikan HP Realme ini. Pertama, cara klasik yaitu pakai yang namanya tombol power yang ini. Silakan kalian tekan lama tombol power itu sekitar 1 detik. Nanti akan ada opsi matikan daya. Jadi tombol warna putih ini kalian gulir ke bawah. Lalu lepaskan, maka HP kalian akan mati. Kemudian cara tidak pakai tombol, mungkin kalian tidak ingin tombol ini rusak, kalian bisa gunakan cara ini. Buka yang namanya setelan atau pengaturan di sini. Kemudian di bagian ini kalian cari menu yang namanya aksesibilitas yang ini. Kemudian kalian lihat ada menu aksesibilitas yang ini, silakan dipilih. Kemudian ada yang namanya di sini, pintasan aksesibilitas. Kalau belum aktif, silakan kalian aktifkan. Pilih izinkan, pilih OK. Nah, di sudut kanan bawah kalian akan dapat satu fitur, yaitu ada orang-orang berdiri di sini, silakan kalian pilih. Nah, untuk mematikan, silakan pilih power. Bisa juga screenshot. Nah, kalian tekan, lalu gulir ke bawah. Maka HP kalian akan mati. Itu saja, semoga bermanfaat.